kakak. Esok kakak jangan meniaga. Abang ya, siapa nak halang saya? Saya meniaga situ abang mati. Abang pergi meniaga sana lah. 900 sebulan. Abang pergi meniaga sana. Abang tahun dah saya abang lah. Kenapa abang, kenapa abang nak salah saya meniaga sini nasi lemak? Saya tak habis. Akak tak, nasi lemak abang tak habis. Nak salah saya macam mana? Maaf saya tanya. Kakak ni nasi lemak ke? Saya dia nasi lemak kat bawah tu lah. Jadi saya minta tolong kat kakak. Dari sebakul dah dua bakul kan? Eh tak, memang dari mula dua bakul. Lepas saya mati kat bawah tu. Eh saya dah tanya dia orang. Orang kata kat saya ini jalan MBSA. Betul. Akak nak MBSA datang atau jalan? Sebab saya kesewa orang tu lah. Saya dah tanya dia orang. Betul, dia orang tak ada hak kat sini. Kalau so, tanya siapa pun dalam ni, dia tak ada hak sini. So you? Saya yang menjaga kantin bawah tu. Saya tender kat bawah ni. So you ada orang, you ada customer you. Akak tutup jalan utama kak? Mana ada saya tutup jalan utama? Jadi akak kata akak betul? Akak saya rasa? Tak. You akak dah rasa akak betul? Tak, you faham konsep rezeki tak? Bayar kak, kalau konsep rezeki, akak pergi meniaga tempat lain yang tak ada orang, lepas tu akak tawakal. Itu baru betul. Mana? Sekarang ni akak tutup kami dua orang. Kat bawah tu orang tu jual roti. Betul, tapi ada je orang beli roti ni. Kalau dah nasi lemak singgit, mati lah kami semua. Maksudnya semua orang ni, saya bukan bawa berapa beribu-ribu. Akak yang ketiga kak, ha? Jangan cakap rezeki tu Allah punya, bukan. Selama rezeki tu Allah punya tahun, tau. Saya hidup, bukan setan bagi rezeki, bukan pokok besar bagi rezeki, bukan pokok ni bagi rezeki. So apa masalah? Masalahnya, nasi lemak saya dah tak habis. Semalam pun tak habis. Nasi lemak abang tak habis, abang nak salah saya ke? Saya jual nasi lemak berlauk kak. Akak jual nasi lemak singgit. Rezeki tangan Allah kata dia. Dia malah cakap dengan orang macam ni. Dia tak faham konsep. Dia tak faham konsep. Kak, sebenarnya aku ni rezeki dengan Allah. Kalau boleh meniaga kat sini. Kalau boleh meniaga sini, saya dah buka dulu sini. Sebab saya dah pergi tanya dia orang. Memang dia orang tak ada kuasa kat sini. Dia orang memang tak kacau. Tapi dia orang sampai nak pagar tu je kuasa dia. Apabila laporan, macam dia kata. Itulah aku beritahu. Itulah aku beritahu. Saya datang nak beritahu. Sebab kalau akak sebab dia tak hospital kat depan dulu, sama je. Depan ketak belanja kat sana. Abang ni 6 tahun, 7 tahun kat sini tak? Tapi saya ada sayang koperasi. Kalau kalau dua, satu laporan. Ini koperasi ni. Itulah satu laporan ke? Saya tak nak lapor-lapor. Sebab kita Melayu. Itu bau potong rezeki. Ada seorang makcik tu. Dia jual macam ni lah. So kita. Tapi diam je. 2 bulan bos eh. Dia jual, jual, jual. 2 bulan. Habis? Tambah dia masak. Bawa masak datang kan. Jadi kalau boleh jangan jam tulang. Dia punya nasi tu tersadar. Saya punya banyak. Nasi 18 bungkus, nasi dia buang. Tak boleh menjaga, tak boleh. Kalau akak cakap konsep rezeki tak, Allah. Tak, abang nak cakap. Allah tak, tak, abang nak cakap sebab nasi lemak saya. Saya salah kat betul. Tak, tak saya tak cakap. Saya kena gerak. Tak boleh macam tu kan. Tadi tak boleh macam tu. Sebab apa konsep rezeki Allah, akak pergi buka yang tempat tak ada orang, patut akak tawakal. Betul lah. Ini koperasi, saya tender dengan KKM. Akak main lanyak air rainbow kat sini. Mana boleh kat situ. Kami nasi lemak saya tak korek, habis korek. Nasi lemak tak habis tu nak salah saya bukan ke? Bukan salah. Sebab kami bawa yang ngam-ngam dia menyaga ada surat. Kami, saya dah 4 surat. Tahun sini kan? Dia ada surat. Akak kira masuk tempat macam ni kan? Dia atas, memang atas majlis. Kalau betul. Dia buat report. Kan, kalau saya buat report. Tak apa dah boleh pergi buat report. Tapi saya tak nak report. Nah, tak apa, tak apa bang. Tak apa. Tak akak. Esok akak jangan meniaga. Abang saya siapa nak halang saya? Saya meniaga situ mati. Abang pergi saya meniaga sana lah. 900 sebulan. Abang pergi meniaga sana. Abang tahun dah saya abang situ. Kenapa abang, kenapa abang nak salah saya meniaga sini nasi lemak? Saya tak habis. Akak tak, nasi lemak abang tak habis. Nak salah saya macam mana? Kan. Sebab orang dah beli kat sini kak. Macam mana orang abang, nak beli kat abang punya berapa saya dah saya? Saya dah ngam-ngam. 4 tahun saya sini saya dah beli agak. Berapa saya perlu bawa? Abang ni 100 bungkus dengan abang punya tu tak habis abang nak salah saya. Saya bawa 70, akak bawa 100. Macam tu. Yelah orang infak, orang infak, orang infak tu saya buat walik tau. Kami syahid makan anak beranak kak. Saya pun anak kecil-kecil. Saya ni apa? Cari tempat lain. Tu je. Eh abang ni tak boleh lah macam tu. Abang mana boleh nak tetap saya macam ni? Kenapa akan robot customer yang datang sini? Bila masa saya nak, abang tahu ke siapa yang nak beli dengan abang? Akak tahu ke siapa yang buka tender? Saya dah yang naik dah. Jangan cakap tak. Abang ambil tender. So orang dalam tu beli dengan abang. So suka hati abang lah. Betul pilihan, tapi janganlah akak tutup jalan utama kiri kanan. Saya tak tutup jalan utama kiri kanan orang parking ni, beratus orang akan lalu sini. Saya punya tempat semalam kosong. Tu yang dalam tu yang abang lagi ramai orang masuk, kenapa abang nak salah saya? Oh, Allah akak ni. Ha? Jadi akak cari rezeki halal. Ni tak halal dah. Mana abang potong, tahu halal tak halal? Akak potong usaha orang. Saya tak potong, abang ada usaha abang, saya ada usaha saya sendiri. Jangan cakap konsep rezeki Allah. Saya cakap abang yang tak percaya konsep rezeki Allah sebenarnya. Habis 42 tahun saya. Tak kisah berapa puluh tahun pun. Gemuk macam ni.
Ni siapa mulut bagi? Jaga sikit siapa ah. Bagi? Siapa bagi? Apa gemuk-gemuk? Siapa bagi? Ha? Siapa bagi rezeki? Mulut jangan kau ajar. Iblis. Bagi saya tanya akak. Teruk betul perangai, tak percaya pada konsep Allah bagi. Ya, kalau akak percaya sangat konsep Allah, akak cari tempat yang tak ada orang berniaga. Abang kat mana-mana pun ada orang berniaga sebelah-sebelah lah abang. Ya, kami bertender sini, saya dulu. Janganlah cerita kak. 4 tahun kami COVID kat sini. Payah, tolonglah jangan kacau rezeki orang. Itu saja. Abang yang tak cari konsep rezeki sebenarnya. Kalau akak percaya konsep rezeki, akak pergilah buka tempat lain. Lepas tu tawakal lu Allah. Abang bukalah abang kat dalam tu. Kata macam tender, mana sini akak dah potong singgit, saya jual RM3. Siapa suruh abang jual RM3? Sebab saya nak si lemak pelawak, saya nak ikut kalau customer. Kalau dia tak nak pelawak. Ikutlah customer nak apa? Kenapa abang nak marah saya? 3 hari akak tekan nak ikut customer ni apa ni? Nak online? Itulah. Memang saya dah daripada tadi. Report, tak apa abang lain. Boleh pergi report. Jangan cakap besar kak. Tak apa pergi abang. Jangan cakap besar. Cakap besar apa? Boleh pergi report kata ni. Baru saya cakap besar. Sebab tu nak bentak-bentak saya. Sebab tu nak bentak-bentak pula. Lagi saya tak bentak. Dia kata saya gemuk. Dia panggil saya gemuk. Boleh macam tu? Konsep rezeki Allah. Dia akan jadi besar macam ni. Siapa lagi? Syaitan bagi. Tengok. Saya nak tanya. Kita pergi sana dulu. Nanti kita settle macam biasa. Tak payah. Ini tak payah settle. Akak kemas. Tak apa yang ni hari ni. Akak jual. Besok. Cari tempat lain. Lepas tu akak tawakal kepada atas. Abang yang kena tawakal, bukan saya. Masa COVID, akak tak tahu buat apa orang. Apa abang nak, abang nak kait-kait dengan saya ni? Angkat kaki, jalan. Itu saja. Ini bukan tempat abang. Memang bukan tempat saya. Saya tender KKM buka. Tak apalah, abang berniaga kat dalam lah. Akak potong jalan customer saya, berapa ramai sini. Mungkin semua tak beli kat saya. 20 orang saya dah hilang. 20 abang, orang. Itu konsep rezeki lah abang. 100 bos. Saya 70 je. Dia kata bega ada 100. 100 bungkus. Yalah, nanti kita atur apa. Tak ada apa-apa. Dia kata saya potong rezeki dia berniaga kat saya sini. Saya tender kat bawah tu. Bersewa je. Tender. Saya dah